Welcome back to my channel. Videos Kang Bay, si tukang ngoceh-ngoceh yang gak jelas seperti ini. Halo sobat Kang Bay, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Kang Bay di sini, tentunya masih dengan ocehan-ocehan yang gak jelas seperti ini. Dan ocehan yang gak jelas kali ini kembali tik affiliates. Yang pada ocehan sebelumnya Kang Bay sudah membuat ocehan tentang tidak bisa menautkan akun TikTok di akun pemasaran ya. Bisa kalian lihat di sini videonya dan juga kemudian solusi cara menautkan akun TikTok yang waktu itu tidak bisa ya. Di sini ada caranya. Dan pada kesempatan ocehan kali ini Kang B ingin kembali menginformasikan bahwasannya ya, beberapa hari yang lalu TikTok kembali merubah kebijakannya, yakni bahwasannya mulai kemarin itu sudah bisa menautkan lagi di akun pemasaran. Oke, pada ocehan kali ini Kang B ingin coba melakukan atau membuktikan apakah memang sudah bisa menautkan atau belum. Oke, langsung saja di sini Kang B menuju akun pemasaran, kemudian diklik tautan seperti biasa ya. Kemudian jangan lupa username-nya dimasukkan. Dan setelah ini dipastikan sudah benar, kemudian klik berikutnya. Di sini pemilik akun oke sudah ya, pemeriksaan sudah oke, langsung saja klik kirim undangan. Dan ternyata ya, ternyata undangan terkirim menunggu verifikasi. Oke, selanjutnya kita coba lihat ke handphone. Oke, di sini Kang Bay sudah membuka handphone dan juga membuka akun TikTok ya. Di sini bisa dilihat masih belum nongol notifikasinya. Jangan khawatir, langsung saja diklik kotak masuk. Apakah kemudian apa ini? Oke. Dan di sini sudah ada notifikasi sistem ya. Jadi walaupun di kotak masuk belum nongol, tetap aja diklik nanti muncul seperti ini ya. Oke, langsung diklik saja. Dan permintaan baru ya, biasa diklik lagi. Dan kemudian langsung klik terima permintaan. Kemudian tautkan akun. Dan kalau sudah seperti ini berarti tautan akun permintaan sudah terkirim. Tinggal ditutup dulu. Kita lihat apakah keranjang kuningnya sudah mencungul. Kita coba buka lagi. Dan kita kembali ke profil. Dan ini dia logo keranjangnya sudah muncul. Artinya kita sudah bisa kembali untuk mendaftar TikTok affiliate seperti semula. Oke, selanjutnya klik oke. Oke, selanjutnya klik oke ya. Langsung saja diklik oke dan dilihat di sini sudah ditautkan kembali ya. Jadi ini adalah merupakan sebuah kabar gembira nih buat para teman-teman yang ingin kembali melanjutkan ya untuk mencari cuan di TikTok affiliate ya. Silahkan untuk bikin akun pemasaran sebanyak-banyaknya sebelum nanti dirubah kembali kebijakannya. Baik, sementara itu dulu ocehan yang gak jelas dari Kang Bay pada video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan juga subscribe ya. Dan yang paling penting, tetap semangat mencari cuan.